di Lovers kita ada di JPL 94 Pasar Nongko. Bentar lagi kita akan nyegat Argo Lawu yang akan melintas di sini. Kalau dilihat dari jadwal, seharusnya ini sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan pukul 8.35. Mungkin sebentar lagi pintu perlintasannya akan ditutup. Dan ini situasi perlintasannya, kondisi lalu lintas sebelum ada kereta api. Pintu perlintasan sudah ditutup. Sebentar lagi Argo Lawu nomor KA7 dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir akan melintas. Kita lihat liukannya. Tapi Argo Lawu ini merupakan Argo Dwi Pangga yang datang dari Gambir kemarin sore, kemudian paginya diberangkatkan untuk kereta api Argo Lawu. Seperti itu kawan. Jadi rangkaiannya ini sama dengan Argo Dwi Pangga, hanya di rolling dan berganti nama. Perlintasan JPL 94 sudah ditutup. Sebentar lagi kereta api Mataram nomor KA135 dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen akan melintas. Tapi Mataram nomor KA135 dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen sudah melintas. Dan seperti inilah kondisi lalu lintas setelah ada kereta api yang lewat. Sangat padat karena ini dari tiga arah, jadi satu numpuk di sini.
dan mungkin ini lebih baik dibuatkan flyover aja ya, tapi ya konsekuensinya harus menggusur beberapa rumah dari warga karena lahannya sempit di sini. Oke teman-teman, kita masih nunggu Argo Wilis satu lagi, tapi nanti lewatnya masih lama ya, sekarang masih jam 9, nanti diperkirakan akan lewat pukul 10, satu jam lebih lah, kurang lebih. Oke, bagi teman-teman semuanya yang penasaran bagaimana Argo Wilis nanti, tonton terus videonya sampai selesai. Kereta semen dari Brambanan tujuan Solo Balapan tadi bawa LD luar dinas stainless steel. Kita masih nunggu Argo Wilis ya sebagai kereta terakhir, jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Lho bro, kita sekarang pindah spot, ada di selatan stasiun Delanggu, tepatnya ada di sinyal masuk sebelah selatan. Di sini ada petugas yang sedang membetulkan sinyal. Ini dia Argo Wilis nomor KA5 dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. S35 nya sudah terdengar. Di petak Delanggu Ceper ini taspatnya kalau nggak salah 100 km/jam ya. Wow, gemuruhnya ya, bisa dirasakan dan didengarkan. Semboyan 21 lengkap Argo Wilis. Wow, Argo Wilis sudah melintas. Alhamdulillah hari ini huntingnya sudah selesai. Melintasnya Argo Wilis sekaligus menjadi penutup pada video hunting kereta pada hari ini Selasa 16 November 2021. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Kita bertemu lagi pada video hunting kereta api selanjutnya. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.